Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah SWT, zat yang telah menjadikan kita dari tiada, menjadi ada seperti ini, lalu kemudian zat itu pula telah mengizinkan kita dan memilih kita menjadi hambanya yang beriman dan insya Allah bertakwa sekaligus. Assalamualaikum kepada baginda Rasulullah SAW yang telah sukses menjadikan dirinya sebagai role model kita semua, sebagai hamba Allah yang insya Allah sukses dunia dan akhirat. Dalam kesempatan baik ini, kita semua bersyukur sekaligus berbahagia dan merupakan satu kehormatan kita bahwa pada tahun ini dua dari antara sekian banyak dosen kita telah dapat dengan izin Allah menggapai posisi ataupun pangkat tertinggi atau kehormatan tertinggi sebagai dosen di perguruan tinggi kita, yaitu dan menggapai gelar profesorship atau profesor. Yang pertama adalah Adinda yang mulia, sangat terpelajar, Profesor Dr. Fauji Muhammad Saleh. Kemudian yang kedua juga yang sangat terpelajar, Adinda Profesor Dr. Teku Zulfikar, MED. Nah, ini merupakan satu capaian dan juga paling kurang ini juga merupakan bukti bahwa Horek Satu juga tidak tidur, bahwa kita senantiasa mengencourage, memberikan semangat, dan memuluskan siapa saja yang sudah cukup syarat untuk kita usulkan ke Jakarta, baik ke Kemenag maupun kemudian diteruskan ke Dikti untuk diuji, dinilai seluruh karya ciptanya, seluruh peran baktinya, karena tidak hanya karya tulis, mengajar, tapi juga pengabdiannya dengan masyarakat, lalu kemudian mereka kemudian layak diangkat sebagai guru besar di bidang yang mereka tekuni, sehingga kemudian dengan hadirnya dua guru besar ini, pasti perguruan tinggi kita tercinta Winara Neri ini akan terangkat prestisnya, juga akan dapat insya Allah memberikan layanan yang lebih mumpuni lagi, yang lebih dirasakan oleh masyarakat kita. Jujur saja bahwa kita tidak ingin profesor yang sudah ada dan akan ada nanti kemudian, mereka menjadi manusia-manusia yang berjiwa menara gading, tapi idealnya atau inginnya kita bahwa semua kita akan menjadi menara-menara air yang akan mengairi dan menyuburkan daerah sekitar kita. Saya pikir ini suatu kerja nyata, dan dua orang ini menjadi contoh teladan, dan mereka ini sebagai fokus. Jadi untuk jadi profesor itu bukan hanya cerdas. Banyak orang cerdas tapi tidak jadi profesor, karena dia tidak fokus mengurus pangkat, tidak fokus dalam mengumpulkan kum-kumnya, apalagi mereka yang kurang disiplin pribadi dalam konteks arsiparis pribadi, termasuk yang ngomong ini. Ya, jadi jangan ikuti saya dalam konteks ini. Ya, jadi semua kita harus fokus, harus telaten mengumpulkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sehingga kemudian bisa cepat seperti Adinda Zulfikar yang sangat muda sudah profesor. Semua kita bisa profesor insya Allah kalau sudah doktor, asal mau dan komit untuk menggapai jabatan atau pangkat itu. Sebagai contoh misalnya Adinda Fauzi Saleh. Saya kemarin waktu kita diberikan amanah, kita menelpon beliau itu, kita minta beliau menjadi dekan Fakultas Uludin. Beliau katakan, jangan Kanda, mohon izin Adinda sedang fokus mengurus urusan guru besar itu. Luar biasa. Jadi ini tadi istilahnya ya, ada semua ke pengorbanan dan kecapeannya itu paid off, istilahnya sudah terbayar lunas, dan alhamdulillah beliau itu sekarang sudah jadi guru besar. Nah, saya pikir Dinda Anton dan lain-lain juga segera untuk berusaha mewujudkan itu. Saya pikir itu kebanggaan kita bersama. Oleh karena itu, tidak ada dasar kita untuk menggunting ataupun menghambat. Justru itu suatu kebodohan, saya pikir, apalagi sebagai saya satu, kalau sempat ada kesan ataupun sikap kita yang kelihatannya menyulitkan, ini saya pikir suatu kebodohan yang harus kita singkirkan. Dan itu komitmen saya kepada siapa saja yang sudah siap angkatnya di meja saya, insya Allah segera terselesaikan, kita eksekusi dan langsung kita kirim ke Jakarta. Demikian, sekali lagi, congratulations for everybody, especially for two our boss person that I already mentioned, yaitu Fauzi Muhammad Saleh dan T. Zulfikar. Selamat, semoga Allah memberkati kita semua. Semoga ilmu dan kepangkatan yang telah diberikan oleh Allah, sahabat saya nantiasa meningkatkan nilai pengabdian dan kualitas pengabdian kita kepada
Masyarakat ujungnya adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan selamat tahniah kepada sahabat saya dan sekaligus senior saya ketika beliau masih mengabdi di UIN Imam Bonjol Padang. Mengenal beliau adalah anugerah yang luar biasa bagi saya. Sikap beliau yang senantiasa bersahaja dan hangat, serta senyumnya yang tidak pernah lepas dari wajah ketika berjumpa dalam kesempatan apapun. Beliau tidak pernah menolak memberikan bantuan berupa saran atau bimbingan, terutama terkait penyelesaian tugas akhir saya ketika kami sama-sama sedang menempuh pendidikan S3. Saya melanjutkan pendidikan S3 di TESEL, University Kebangsaan Malaysia, dan beliau pada saat itu melanjutkan pendidikan S3 di Monash University, serta juga perjalanan akademik saya untuk mendapatkan gelar profesor di bulan November 2019. Dengan kesabaran dan ketulusannya, beliau menanggapi dengan ikhlas setiap pertanyaan yang diajukan terkait keilmuan, dan yang membuat saya lebih kagum lagi adalah sikapnya yang tulus dalam membantu semua orang. Siapapun yang ingin meminta bantuan kepada beliau, beliau akan memberikan bantuan baik itu dalam tataran akademik maupun dalam bentuk hal-hal yang lain. Beliau senantiasa memberi motivasi yang membuat semangat untuk bangkit ketika kita lagi stagnan dengan ide-ide, terutama untuk menulis, baik itu dalam bentuk ide-ide untuk melakukan penelitian, membuat laporan pengabdian masyarakat, maupun untuk menuangkan hasil penelitian dalam bentuk artikel yang layak dipublikasikan di jurnal bereputasi. Kesan saya terhadap beliau bukan hanya dari sisi kehangatan pribadinya saja, melainkan juga dari sisi keilmuannya. Kepakaran beliau diakui baik itu di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Tentunya hal ini dibuktikan dengan banyaknya kiprah yang beliau lakukan, perhatian yang sungguh-sungguh dalam pengembangan ilmu dapat ditelusuri lewat berbagai kegiatan dalam mengamalkan ilmunya di masyarakat, serta publikasi-publikasi beliau di jurnal-jurnal internasional bereputasi. Karena seperti yang kita yakini bersama bahwa dengan ilmulah seseorang dapat mengubah tindakan menjadi sebuah amal. Tanpa ilmu, tindakan bisa jadi hanya merupakan aktivitas tidak bernilai. Berdasarkan inilah kesimpulan akhir saya akan sosok Profesor Tengku Zulfikar MED, PhD. Beliau adalah orang yang baik dan beragama. Mungkin itu testimoni yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Fauzi Saleh dan juga kepada Profesor Dr. Zulfikar atas pengesahan guru besarnya oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan beberapa waktu yang lalu. Semoga memberikan berkah tersendiri tidak hanya bagi pribadi dan keluarga, tetapi juga bagi institusi dan masyarakat secara umum. Dan pencapaian akademik tertinggi ini bukanlah akhir dari segala aktivitas dan kreativitas akademik yang kita lakukan, tapi menjadi sebuah penyemangat baru untuk aktivitas, untuk kreativitas, dan untuk kegiatan-kegiatan akademik yang mencerahkan lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Alamiri, mengucapkan selamat kepada Profesor Fauzi Saleh, LCMA, atas prestasinya meraih gelar profesor. Kami atas nama pimpinan tempat beliau bekerja sangat bangga. Begitu juga dengan keluarga besar Fakultas Usuluddin sangat bangga dengan prestasi yang diraih oleh Profesor Fauzi Saleh ini. Karena di Fakultas Usuluddin sangat minim jumlah
profesor, sehingga bagi Usuluddin ini sesuatu yang sangat membanggakan. Kami berharap mudah-mudahan raihan dari Profesor Fauzi Saleh ini bermanfaat bagi masyarakat, bagi umat, bagi Win Aradiri. Dan mudah-mudahan gelar yang diperoleh oleh Profesor Fauzi Saleh ini juga menjadi pemicu akan lahirnya profesor-profesor yang lain di lingkungan UIN Aramiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Kami dari pimpinan Komunitas Terbiak UIN Aramiri Banda Aceh ucapkan selamat atas pencapaian gelar Profesor Dr. Tengku Zulfikar. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi agama, Nusa, dan bangsa. Untuk memperoleh gelar profesor itu bukanlah mudah. Perlu persiapan-persiapan yang matang untuk meraihnya. Pak Zulfikar merupakan profesor termuda di Fakultas Terbiak UIN Aranri Banda Aceh. Semoga dapat dijadikan contoh bagi dosen-dosen yang lain yang akan datang, yang akan menentukan guru besar di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mukhlisah, Ketua LP2M UIN Aranri Kopelma Darussalam Banda Aceh, mengucapkan selamat kepada kedua profesor baru di UIN Aranri. Yang pertama adalah Profesor Dr. Fauzi Saleh. Beliau adalah sosok yang sangat bersahaja, tawadu, rendah hati, tidak sombong. Kemudian yang kedua adalah Profesor T. Zulfikar, PhD. Beliau juga sosok yang sangat ulet, low profile, tidak sombong, rendah hati. Kata yang tepat untuk kalian berdua adalah kalian orang yang banyak berbuat, tapi sedikit bicara. Kami bangga pada prestasi akademik tertinggi yang kalian peroleh. Semoga kami semua dapat mengikuti jejak kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kehormatan bagi saya memberikan sebuah testimoni terhadap sahabat saya yang baru saja meraih gelar pencapaian akademik tertingginya, yaitu Saudara Profesor T. Zulfikar, M.Ed., PhD. Saya kenal beliau selaku seorang akademisi yang sangat mumpuni, yang sangat menjunjung integritas dan juga sangat kental sekali jiwa sosialnya untuk terus berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. Beberapa kali saya bertemu dengan beliau di beberapa event. Yang pertama kali ketika beliau menjadi seorang reviewer beasiswa 5.000 doktor luar negeri Kementerian Agama. Beliau menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan hasil-hasil review yang beliau berikan itu sangat baik sekali. Kemudian selanjutnya, pertemuan berikutnya ketika kami bersama-sama melakukan short course 2 minggu ke Australia, didanai oleh Australia Awards Indonesia dalam rangka International Scholarship Collaboration. Selama menjalankan short course tersebut, beliau benar-benar menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang akademisi yang sangat mumpuni dengan jiwa leadership yang sangat tinggi. Kemudian di pertemuan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika beliau menyampaikan sebuah hasil penelitiannya yang terpublish di salah satu jurnal yang terindeks Scopus Q1. Beliau sangat indah sekali menulis mengenai self-study research, dan saya yang saat itu berperan sebagai reviewer atau mengkritisi artikel tersebut sangat terkesan dengan kualitas penulisan seorang akademisi sekaliber Profesor T. Zulfikar. Saya ucapkan sekali lagi selamat atas keberhasilannya mencapai jenjang akademik tertinggi sebagai seorang profesor, dan saya yakin Profesor T. Zulfikar akan terus berkontribusi terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mursyid Jawas, MHI, dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Aranri. Saya ingin mengucapkan selamat kepada sahabat saya Dr. Fauzi Saleh LCMA yang berhasil meraih guru besar dalam bidang hukum Islam.
Profesor Dr. Fauzi Saleh adalah sosok yang sangat gigih dalam menyelesaikan studi S3 dan sekelas dengan saya pada program doktor di UIN Araniri Banda Aceh. Keberhasilan Ustaz Fauzi meraih guru besar merupakan pencapaian yang luar biasa karena ia merupakan alumni lokal yang mampu menunjukkan bahwa alumni lokal pun bisa menembus guru besar meskipun dengan syarat yang saat ini super ketat karena harus memiliki artikel yang dipublish di jurnal internasional bereputasi. Sekali lagi selamat kepada sahabat saya Profesor Dr. Fauzi Saleh LC MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kiai saya Pak Anton, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan selamat kepada dua guru besar kami di UIN Araniri, Prof. Zul dan Prof. Fauzi. Kedua mereka adalah penulis, kemudian juga terlibat aktif dalam masyarakat, sangat rendah hati, kemudian karya-karya mereka tersebar di mana-mana, dan saya melihat bagaimana perjuangan kedua guru besar kita ini di usia yang sangat muda telah mencapai sebuah achievement yang amat luar biasa. Ini tentu saja membanggakan buat kita, keluarga besar UIN Araniri, buat keluarga mereka juga berdua, dan sekaligus bagi dunia pendidikan Aceh. Saya ingin mengucapkan satu hal kepada kedua guru besar dan sekaligus guru saya ini adalah mereka bisa mencapai gelar ini dengan kerja keras, dan saya melihat bahwasanya Prof. Fauzi dengan segala kesibukannya, Prof. Zul dengan segala kesibukannya mampu mencapai gelar ini dan kesuksesan ini. Akhirnya selamat, bravo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sehat Ihsan Sodikin MAG. Dengan ini mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Fauzi LC MA yang telah mendapatkan predikat tertinggi dalam karir akademik, yaitu guru besar. Profesor Fauzi adalah guru besar di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Araniri Banda Aceh. Beliau memiliki dedikasi yang sangat kuat dalam bidang keilmuan dan pengembangan keagamaan ke dalam masyarakat. Profesor Fauzi dapat menjadi teladan bagi akademisi di UIN Araniri dan akademisi lain di PTKIN seluruh Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan saya sangat bangga punya berteman dan bersahabat dengan Profesor Fauzi, dan mudah-mudahan semangat beliau dalam berkarya, menulis, mengembangkan pengetahuan juga dapat tertular kepada saya sendiri secara pribadi dan kepada seluruh akademisi di UIN Araniri secara umum. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Ali, saya mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Inggris UIN Araniri. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Teguh Zulfikar M.Ed. atas pencapaiannya sebagai guru besar di UIN Araniri Banda Aceh. Dari sini kami melihat beliau adalah sosok yang sangat inspiratif bagi kami semua. Dari beliau kami belajar menjadi mahasiswa yang bertanggung jawab dan optimis dalam dunia akademik maupun non-akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suhaili, mewakili alumni Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Letting 2015, mengucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. T. Zulfikar M.Ed. atas pengukuhannya sebagai Guru Besar English Language Research. Beliau merupakan sosok yang profesional, inspiratif, dan menjadi panutan bagi seluruh dosen dan mahasiswa, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah UIN Araniri Banda Aceh, ingin mengucapkan selamat kepada dosen kami, Bapak T. Zulfikar, yang telah meraih gelar profesor dan menjadi guru besar pada bidang ilmu English Language Research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlisma MAG, alumni Pasca Sarjana UIN Araniri Angkatan 2016. Saya mengenal Bapak Profesor T. Zulfikar PhD pada saat mengikuti perkuliahan manajemen pendidikan di Pasca
UIN Araniri, dan beliau adalah sosok yang sangat luar biasa bagi kami. Beliau adalah salah satu dosen favoritnya kami. Banyak sekali ilmu yang bisa kami dapatkan dari beliau, karena beliau adalah dosen yang smart, brilian, dan sangat berwibawa. Saya dari Bandung mengucapkan selamat dan sukses kepada dua guru besar baru UIN Araniri Banda Aceh, yaitu Profesor Dr. Fauzi Saleh LCMA dan Profesor T. Zulfikar MAD PhD. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seperta NZ, mahasiswa Letting 2012, pendidikan bahasa Inggris Tarbiyah. Saya mengucapkan selamat kepada bapak kami, Bapak Teku, maksud saya Bapak Profesor Dr. Teku Zulfikar, atas gelar guru besar yang dapatkannya. Saya masih ingat perjumpaan pertama saya dengan Bapak Teku Zulfikar. Waktu itu saya menyalami beliau dan berkata, "Pak, mohon doanya semoga kegiatan kami di lapangan nanti lancar." Beliau dengan humble-nya membalas, "Ya, semoga kegiatan kalian lancar," sambil mengelus punggung saya. Saat itu saya langsung jatuh cinta dengan sifat beliau, dan saya langsung termotivasi dan bercita-cita, apabila saya menjadi guru besar seperti beliau, saya berharap yang besar dari diri saya bukan cuma gelarnya saja, tapi juga sifat dalam hal kebaikan, tapi tetap rendah dalam segi hati, dalam artian tidak sombong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, semangat juga buat dosen-dosen yang lain. Semoga bapak dan ibu sekalian cepat mendapat gelar profesor juga. Nanti saya nyusul, insya Allah. Terima kasih.